4 guns in effect. Target number. Hai, kembali lagi dengan kami, kontributor amatir kaliber 152 melaporkan. Media Investia pada 5 Desember kemarin merilis Rusia kembali melakukan serangan drone kamikaze Zalanan jet mereka. Serangan pertama terpantau saat radar P-18 Ukraina sedang bekerja tiba-tiba duar. Drone kamikaze Zalanan jet menghantam tepat ke radar Ukraina tersebut. Tampak seperti di video, memang ledakannya tidak membuat gosong secara keseluruhan, namun cukup membuat sistem radar P-18 itu lumpuh total. Korban selanjutnya yang menjadi sasaran yakni radar 36D6 yang memiliki kemampuan mendeteksi target terbang rendah dan pemandu rudal. Terlihat juga radar itu dibuat tidak berdaya oleh sang kamikaze. Dan yang terakhir yang menjadi sasaran yakni iring-iringan kendaraan yang mengangkut rudal S-300 Ukraina. Tapi sayang seribu kali sayang, drone Zalanan jet itu tidak mengenai tabung rudal dengan tepat, namun hanya menghantam bagian bawah kendaraan. Berikan makian kalian mengenai aksi drone Rusia ini, dan silakan saling cerot kalian di dalam tabung peluncur S-300 di Kiev. Terima kasih, wassalam.